Pelatih Hapes Kim Jong Min terpukul setelah timnya dipermalukan Red Spark 1-3 dalam laga putaran keempat Liga Voli Korea di Gimcheon Gymnasium pada hari Senin tanggal 1 Januari tahun 2023. Tampil di depan pendukungnya sendiri, Hapes tidak berdaya melawan tim Dajeon Jungkwan Jang Red Sparks yang belakangan ini juga sedang dalam kondisi labil. Usai pertandingan, Kim Jong Min terlihat terpukul karena seperti tidak menyangka bisa kalah dari tim Jungkwan Jang Red Sparks yang sebelum laga ini menelan 4 kekalahan beruntun. Salah satu yang disorot Kim Jong Min adalah penampilan opposite hitter Moon Jung Won yang dinilai tidak sesuai harapan. Moon Jung Won hanya mencetak 1 poin dan gagal menciptakan poin dari blok-blok yang dilakukan. Selain Moon Jung Won, pemain yang disinggung Kim Jong Min adalah setter Lee Yun Jung karena umpan-umpannya dinilai tidak merata. Dalam pertandingan itu, pelatih Red Sparks Ko Hee-jin mengubah strategi yang sulit dibaca Kim Jong Min. Opposite hitter Megawati Hanestri Pertiwi yang biasa jadi tumpuan dalam menyerang tidak lagi melancarkan serangan intensif. Apabila Megawati dibiarkan bermain seperti biasa, pola permainannya bisa terbaca Vanja Bukilic dengan bloknya. Sebagai gantinya, Giovanna Milana dan Kapten Lee So-yung mengambil peran dalam serangan sehingga menghasilkan kemenangan 3-1 atas tim Hapes. Tim Dajeon Jungkwan Jang Red Spark sukses menorehkan hasil manis dalam lanjutan Liga Voli Korea di awal tahun 2024 ini. Turut diperkuat pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi, tim Red Spark sukses membungkam tim Gimcheon Korea Express Y Hapes di kandangnya sendiri. Bertandang sebagai tamu, tim Dajeon Jungkwan Jang Red Sparks menang atas juara bertahan musim lalu dengan skor 3-1. Spike dari Vanja Bukilic membuat Express Y Hapes meraih angka lebih dulu pada awal set pertama. Tim Dajeon Jungkwan Jang Red Sparks berbalik unggul melalui gebukan Giovanna Milana yang tampil dengan memakai masker hitam. Namun sayangnya kegagalan kapten tim Lee So-yung dalam mengamankan ball out membuat Red Sparks kehilangan momentum keunggulan mereka. Namun Megawati Hangestri yang sejak awal tampil di barisan belakang berhasil menambahkan poin untuk kemenangan Red Sparks. Gempuran dari pemain asal Jember Jawa Timur itu mulai menghasilkan poin beruntun bagi tim Dajeon Jungkwan Jang Red Sparks. Selain itu, outside hitter asal Amerika yakni Giovanna Milana menyelamatkan Red Sparks dengan servis ace pertamanya dalam laga kemenangan ini.